yang harus kita hadapi, tanyakan identitasnya. Pak, Bapak oke, saya nunggak. Bapak mana identitasnya? Bapak bukan polisi, bukan aparat. Nah, gitu. Kedua, setelah tanya identitas, tanyakan kartu sertifikasi profesi. Bapak nagih saya, mau ambil kendaraan saya. Harus punya kartu ini dong, sertifikasi dari APPI untuk menagih. Nah, surat izin nagih ada itu. Nah, kemudian harus punya surat kuasa. Bapak, ini ada surat kuasanya nggak untuk kendaraan ini? Harus itu. Harus ada surat kuasa dari perusahaan finance. Jadi nggak boleh dia senangnya sendiri. Dan yang terakhir, harus ada sertifikat jaminan fidusia. Pak, minta sertifikat jaminan fidusia salinannya. Itu harus ada mutlak. Kalau nggak ada itu, tolong empat-empatnya itu ditolak yang baik-baik dan sopan. Kalau bapaknya ataupun dokter masih ngotot, bisa minta bantuan aparat yang terdekat. Jangan hindari.